Galaksi Bima Sakti mempunyai lorong hitam gergasi atau supermassive black hole di pusatnya dengan jarak kira-kira 25,640 tahun cahaya di kawasan yang dinamakan Sagittarius A. Jika angkasawan berpeluang menaiki kapal angkasa Voyager untuk ke pusat galaksi Bima Sakti itu, ia akan mengambil masa kira-kira 450 juta tahun untuk tiba di sana. Matahari merupakan pusat sistem solar. Ia berputar pada paksinya sekali setiap 27 hari. Untuk pengetahuan semua, matahari juga mengorbit satu pusat yang lain, iaitu pusat Bima Sakti. Dengan kelajuan sekitar 828,000 km sejam, sistem kita termasuk matahari mengambil masa selama 230 juta tahun untuk melengkapkan satu putaran kosmik. Lorong hitam adalah tempat di ruang di mana berlaku tarikan graviti yang begitu banyak sehingga cahaya tidak dapat keluar. Graviti sangat kuat kerana jirim telah dihimpit ke ruang kecil. Ini boleh berlaku ketika bintang sedang lupus. Kerana tidak ada cahaya yang dapat keluar, kita tidak dapat melihat lorong hitam. Ianya tidak kelihatan. Teleskop ruang dengan alat khas yang dapat membantu mencari lubang hitam. Para saintis berpendapat lorong hitam terkecil hanya sekecil satu atom. Lorong hitam ini walaupun sangat kecil tetapi mempunyai jisim seberat gunung yang besar. Jenis lorong hitam yang lain dipanggil stellar. Jisimnya boleh mencapai 20 kali lebih banyak daripada jisim matahari. Mungkin terdapat banyak lorong hitam gergasi di galaksi bumi. Lorong hitam terbesar disebut supermassif. Lorong hitam ini mempunyai jisim yang berjumlah lebih dari 1 juta matahari. Para saintis telah menemui bukti bahawa setiap galaksi besar mengandungi lorong hitam supermassif sebagai pusatnya. Lorong hitam supermassif di pusat galaksi Bima Sakti disebut Sagittarius A. Ia mempunyai jisim yang sama dengan sekitar 4 juta matahari. Para saintis berpendapat lorong terkecil terbentuk ketika alam semesta bermula. Lorong hitam bintang atau lorong hitam stellar terbentuk apabila pusat bintang yang sangat besar jatuh ke atasnya atau collapse. Apabila ini berlaku, ia menyebabkan supernova. Supernova adalah bintang yang meletup yang meledakkan sebahagian bintang ke angkasa. Para saintis berpendapat bahawa lorong hitam supermassif terbentuk pada masa berlakunya pembentukan galaksi. Sekiranya lorong hitam adalah legap atau hitam, bagaimana para saintis tahu bahawa ianya wujud? Lorong hitam tidak dapat dilihat kerana graviti yang kuat menarik semua cahaya ke tengah lubang hitam. Tetapi saintis dapat melihat bagaimana graviti yang kuat mempengaruhi bintang dan gas di sekitarnya. Para saintis mengkaji bintang untuk mengetahui sama ada mereka terbang di sekitar atau mengorbit lorong hitam. Apabila lorong hitam dan bintang berdekatan, cahaya bertenaga tinggi akan terbentuk. Cahaya seperti ini tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Para saintis menggunakan satelit dan teleskop di angkasa untuk melihat cahaya yang bertenaga tinggi. Berikut merupakan gambar yang berjaya dirakam saintis, sebuah lorong hitam yang terletak di pusat galaksi M87. Galaksi ini terletak kira-kira 53 juta tahun cahaya dari bumi. Persoalannya, adakah lorong hitam akan memusnahkan bumi? Lorong hitam tidak berkeliaran di ruang memakan atau menghancurkan bintang, bulan dan planet. Bumi tidak akan jatuh ke dalam lorong hitam kerana tidak ada lorong hitam yang cukup dekat dengan sistem suria. Dalam masa yang sama, NASA mengesan 3 lorong hitam gergasi dalam perlanggaran dari 3 galaksi. Sistem ini dikenali sebagai SDSS J0849+1114 yang terletak kira-kira 1 bilion tahun cahaya dari bumi. Data dari misi penjelajah inframerah Wide Field NASA atau WISE mendedahkan bahawa sistem ini bersinar sangat terang dalam cahaya inframerah semasa fasa penggabungan galaksi ketika lebih dari satu lorong hitam sedang dimakan. Walaupun lorong hitam berjisim sama dengan matahari dan jika ia menggantikan matahari, bumi masih tidak akan jatuh ke dalam lubangnya. Lorong hitam mempunyai graviti yang sama dengan matahari. Bumi dan planet-planet lain akan mengorbit lubang hitam sama seperti mereka mengorbit matahari sekarang. Matahari pula tidak akan berubah menjadi lorong hitam. Matahari bukanlah bintang yang cukup besar untuk menjadi lorong hitam. Dalam pada itu, negara kita memiliki saintis hebat seperti Dr. Noor Adelika binti Ainul Anwar yang berasal dari Muar Johor. Beliau memiliki ijazah Doktor Falsafah di dalam bidang astrofizik dari University Durham, United Kingdom. Beliau merupakan salah seorang saintis teleskop X-ray terbaru NASA, National Aeronautics and Space Administration USA yang dinamakan NuSTAR, Nuclear Spectroscopy Telescope Array, sejak tahun 2014 dan kini merupakan pensyarah fizik di UKM. Beliau bersama pasukan penyelidikan beliau telah berhasil menemui sebuah lorong hitam gergasi yang berdekatan dengan galaksi Bima Sakti
yang terletak di galaksi NGC 1448. NGC 1448 terletak kira-kira 38 juta tahun cahaya dari bumi. Lohong hitam raksasa kadang-kadang bersembunyi di sebalik gas dan habuk dan ini menyukarkan teleskop untuk mengesan black hole. Apakah peranan sebenar lohong hitam? Adakah lohong hitam merupakan laluan intergalaksi dan berperanan sebagai terowong pintas? Kongsikan pandangan anda dalam komen di bawah.